Saat ini banyak sekali nama artis yang memilih beralih untuk terjun ke dunia politik. Tidak seperti adik kandung dan adik iparnya yang masuk ke politik, Raffi Ahmad justru belum ada keinginan untuk terjun ke dunia politik. Hal ini diungkapkan di program televisi FYP yang dibawakan dirinya. Namun, Raffi mengaku tidak menutup kemungkinan untuk dirinya beralih ke dunia politik. Raffi mengungkapkan jika suatu saat dirinya terjun ke dunia politik, orang pertama yang akan dihubungi adalah Eko Patrio. Menurutnya, Eko Patrio sudah memiliki pengalaman yang cukup besar di dunia politik hingga masuk tahun keempat periode menjabat. Hal itu terbukti bahwa adik dan adik iparnya, yaitu Nesya Ahmad dan Jaja Govinda, masuk ke politik dibawa oleh Eko Patrio. Terlepas dari itu, Eko pun memberikan saran kepada Raffi untuk tidak terjun ke dunia politik. Lantaran menurutnya, Raffi memiliki lingkup pertemanan yang sangat luas. Sehingga dikhawatirkan pertemanan saat di dunia politik akan tergerus dengan sendirinya.